Ya, assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi kita pada sesi kali ini. Ya, di mana kita akan bincangkan tentang 2.2, masih lagi 2.2 kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. 2.24, penyelesaian masalah, di mana kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. Okay, sebelum ni kita dah tengok macam mana kita nak cari kebarangkalian, macam mana nak cari kebarangkalian pelengkap. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak selesaikan masalah menggunakan kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, tengok contoh yang pertama. Seramai 240 daripada 1500 orang murid di sebuah sekolah suka bermain futsal. Satu sampel 100 orang murid perempuan dan 100 orang murid lelaki dipilih secara rawak. Diberi bahawa 12 orang murid perempuan dalam sampel itu suka bermain futsal. Hitung bilangan murid lelaki dalam sampel yang suka bermain futsal. Okey. Kita tengok berapakah kebarangkalian murid yang suka bermain futsal. Okey. Jadi diberi 240 daripada 1500. So, jadi kita kecilkan, kita dapat kebarangkalian untuk murid yang suka bermain futsal adalah 4/25. Okey, kemudian kita nak tengok bilangan murid yang suka bermain futsal. Ha, tengok yang general lah, bukan yang lelaki saja, kita nak semua. So, dari 4/25 ni kita darab dengan 200. Kenapa 200? Okey, sebab ni ada 100 orang perempuan dan 100 orang lelaki. Bila tambah, dia akan jadi 200. So, 4/25 darab 200 dapatlah 32. Bermaksud dalam 200 orang tu akan ada 32 orang. Berkemungkinan akan 32 orang suka bermain futsal. Tidak kisah lelaki atau perempuan. Kisah kita nak cari lelaki saja. Okey, dia diberi bahawa 12 orang murid perempuan. So, berapa bilangan lelaki? Kita tolaklah kan, jumlah yang semua tu tolak dengan yang 12. So, kita dapat 20 orang murid. So, maksudnya 20 orang murid lelaki lah yang suka bermain futsal. Dia kebarangkalian lah kan. Okay, tengok. Sebuah kotak mengandungi 18 biji bola berwarna kuning dan hijau. Satu bola dikeluarkan secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian mendapat bola hijau ialah 4/9. Hitung bilangan bola kuning di dalam kotak itu. Okey. Okey, diberi satu kotak dalam 18 biji. Kan, warna. Tak kisahlah, warna hijau dan juga warna. Sebagai warna kuning. Yes, hijau kuning. Jadi ada 18 dan diberi kebarangkalian mendapatkan bola hijau adalah 4/9. So, kamu agak apakah kebarangkalian untuk mendapat warna kuning? Okay, masih ingat yang kita belajar pelengkap, kebarangkalian pelengkap. So, kita nak buat. Okey, kita boleh katakan maka kebarangkalian untuk mendapatkan bola kuning adalah 1. Tolaklah dengan kebarangkalian untuk dapatkan warna hijau. So, kita akan dapat 5/9. Okey, kita dapatlah kebarangkalian. Tapi dia minta hitung bilangan bola kuning di dalam kotak itu. Kita dapatlah kebarangkalian dia 5/9. So, kita nak dapatkan dia. Kita gunakan kebarangkalian yang kita dapat jadi 5/9. Okey, kita boleh. Okey, kebarangkalian, sebelum ni kita belajar kebarangkalian bersamaan dengan NA per NS, di mana bilangan peristiwa bahagi pada bilangan sampel. So, kita boleh katakan bilangan kuning per dengan bilangan sampel adalah sama dengan 5/9. Okey, yang diberi sampel ni semua adalah 18. So, kita nak cari bilangan yang berwarna kuning. Kita masih tulis macam ni. So, kita nak bilangan kuning. Okay, bilangan kuning. So, 18 ni bahagi kan.
So, kita kena bawa. So, ini akan jadi darab 59 darab 18. So, dapatlah 10 biji. Okey. Kita tengok contoh 3. Okey, seorang peniaga kek menghasilkan 80 biji kek perisa coklat dalam masa sebulan. Dalam masa seminggu, keuntungan yang diperoleh ialah RM135 dengan menjual 15 biji kek. Okay, keuntungan tu hanya dikira untuk 15 biji kek sahaja. Kan? Tapi dia menghasilkan 80 biji kek dalam masa sebulan. So, seminggu dia kata dia dapat keuntungan RM135 dengan RM135 dengan menjual 15 biji kek. Okey, kita tengok ruang sampel. Ruang sampel adalah bilangan total lah yang dihasilkan dalam masa sebulan. Okey, kita berikan NS sama dengan 80. Okey, kat sini peristiwa adalah jumlah kek yang terjual dalam masa sebulan. So, NA sama dengan berapakah jumlah kek yang terjual? Okey, 4 darab 15. Kenapa 4? Okey, sebab dia kata dalam masa seminggu. Terus dalam satu minggu kita ada, dalam satu bulan kita ada 4 minggu. So kita daraplah 4 darab 15. So dapatlah 60. Okey, sekarang kita katakan NA per NS. Kan, keberagaman dengan NA per NS. So NA dia adalah 60, NS dia 80. So kita pemudahkan dapat 3 per 4. Okay, dapatlah keberagaman untuk mendapat kek coklat terjual dalam masa sebulan ialah 3 per 4. Okey, B. Keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan. So, jumlah kek yang dalam masa 2 bulan. So, berapa? 3 per 4. Darab 80. Kan? Sebab 80 1 bulan. So, darab dengan 2 sebab diminta 2 bulan. So, kita dapat 120 biji kek dalam masa 2 bulan. So, berapakah keuntungan dia? So, kita ambil 120 ni. Bahagilah dengan 15, kan? 120 yang ni kita bagi dengan yang 15, so darab dengan RM135. So jumlah keuntungan ni adalah 1080. Okey, macam mana dapat 1080/15 ni? Okey, ni sebenarnya kita gunakan nisbah, kan? Sebab dia beri untuk yang 15, yang asal dia 15, 135. So kita nak tahu berapa. So katakan, so sekarang kita nak dalam 120 biji kek. So kita letaklah yang terbaru ni bahagi yang lama darab dengan 135. So dapat RM1080. Okay, C. Kebarangkalian kek coklat yang tidak terjual dalam masa sebulan. Okay, ini adalah peristiwa pelengkap. So, tolaklah 1 tolak PA sama dengan 1 tolak 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Okey, macam tu sahaja. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus PM cikgu. Jika sudah faham, boleh cuba buat soalan yang cikgu dah sediakan untuk kamu. Dan akhir kata daripada cikgu, anda boleh memberi 1000 sebab mengapa anda tidak boleh mencapai matlamat. Matlamat anda, namun anda hanya memerlukan satu sebab sahaja kenapa anda boleh mencapai matlamat anda. Fikir-fikirkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum.